Nah, berbicara soal penampakan ya, mungkin pada tahu biasa dikenal sebagai penglihatan visual atas makhluk gaib. Tapi apakah itu benar adanya nggak sih? Atau mungkin sebatas mitos belaka atau rasa-rasaan aja? Iya, atau gitu. Cuman ngefeel aja gitu ya. Benar nggak sih? Real nggak sih? Kayak gitu kan biasanya bertanya-tanya ya, Lia. Nah, jika penasaran, berikut ada ulasannya nih. Agar tidak mengalami fobia terhadap hantu secara berlebihan. Oh, ini kayaknya saya deh. Aduh, habis nih datang lagi. Aduh, apa sih banyak maunya. Jadinya lembur kan, aduh. Pakai lupa kasih makan kucing di rumah. Oh, ini juga kantor kok sepi banget ya. Visa lapar. Hantu. Visa lapar. Ada yang manggil-manggil lagi. Aduh. Bisa. Aduh. Bis. Aduh. Bisa. Bis. Bis. Apa? Bisa. Bis. Loh, bisa mana? Katanya ada deadline. Raya. Ya Allah. Itu tadi kamu yang pakai baju putih-putih. Iya, Fis, dingin. Yang panggil-panggil tadi juga kamu. Ngapar, Fis, suaranya pelan. Ya Allah, aku pikir penampakan tahu. Ih, aku takut banget tadi. Yaudah. Ya aku matiin dulu deh. Iya, iya. Kita makan dulu deh. Oke. Okay. Ngapar, Fis, lapar. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, obrolan mengenai penampakan alias melihat hantu atau makhluk gaib adalah hal yang dianggap biasa. Banyak masyarakat yang mempercayai, namun banyak juga yang tidak. Percaya, kebetulan kan hobi saya ke gunung ya, berpetualang. Sering kali terdengar atau bahkan penampakan itu ada, sering. Jadi apa ya, terbiasalah kalau lihat seperti itu. Ngelihat sih mbak, terus habis itu saya tuh pernah lihat, jadi dia tuh berupa asap gitu dulu loh mbak. Jadi awalnya tuh asap, saya kira kan ada yang bakar-bakar kan mbak. Terus itu dari bawah, terus asapnya tuh semakin gede, terus bentuk manusia gitu loh mbak. Tapi ngawang. Dulu saya sering menemukan penampakan, tapi waktu saya di desa, penampakannya kayak seperti pocong. Terus kayak kuntilanak. Dari segi agama, khususnya Islam, memang mempercayai adanya makhluk gaib. Ada memang manusia itu yang diberikan kemampuan untuk itu. Yang kita masyhur itu kan seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan makhluk selain manusia. Jin, hewan, dan lain sebagainya, itu beliau bisa berkomunikasi. Dan Allah pun memang menciptakan bukan hanya manusia untuk memenuhi alam semesta ini. Termasuk makhluk Allah yang gaib pun memang ada. Penerapan syariah diterapkan sebagai pembatas hubungan dengan gaib agar tidak disalahgunakan, misalnya untuk syirik. Namun, tak serta-merta semua penampakan itu adalah makhluk gaib. Iya, dari berbagai jurnal ilmiah ini banyak sekali yang menyatakan penampakan itu belum tentu penampakan, bisa aja itu adalah halusinasi. Apa itu halusinasi? Itu adalah adanya gangguan persepsi tanpa adanya stimulus terhadap panca indera kita. Halusinasi bisa aja visual ataupun audio. Kalau halusinasi visual itu adalah seolah-olah kita melihat adanya penampakan. Kalau halusinasi audio seolah-olah kita mendengar ada suara-suara gaib seperti halusinasi merupakan hal yang wajar terjadi sesekali. Namun bila kerap terjadi, perlu pemeriksaan medis lebih lanjut. Misalnya saja fobia yang berlebihan terhadap hantu atau biasa disebut dengan fasmofobia. Dikutip dari Halodoc, fasmofobia adalah kecemasan dan ketakutan yang berlebihan terhadap keberadaan hantu. Fobia ini pun membuat aktivitas pengidapnya terganggu, bahkan terbatas hidupnya karena seolah-olah ada hantu di mana saja dan setiap saat.
Beberapa dampak fasmofobia yang merugikan diantaranya tidak bisa sendirian, menghindari ruang gelap, terbayang-bayang gambar menakutkan, serta kurang tidur. Penanganan fasmofobia diantaranya berkonsultasi secara medis baik kepada psikolog maupun psikiater untuk mendapatkan psikoterapi maupun pengobatan. Lepas dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, tak semua yang terkait dengan hal tak terlihat dikaitkan dengan hal gaib. Bisa saja karena keteledoran atau kapasitas memori manusia yang terbatas. Misalnya saja kerap hilang barang karena memang adanya kelalaian. Jadi begini, secara umum gitu ya, sebetulnya ada kayak kita ini punya beberapa storage memory gitu ya. Yang pertama itu adalah sensory storage, adalah sensory penginderaan gitu ya. Saat ini kan indera kita, penglihatan, pendengaran itu kan menerima banyak sekali informasi, suara AC gitu ya. Kemudian hawa dingin atau panas gitu. Saya melihat Mbak Wida atau juga melihat sebetulnya lingkungan sebelah kanan kiri saya. Nah, akan tetapi yang diingat di indera ini adalah memang sesuatu yang kita anggap penting itu 2 detik gitu ya. Jadi kalau kita lagi kopi darat gitu ya, kata di iklan itu kan kesan pertama begitu menggoda. Memang kita cuma punya 2 detik untuk membuat kita akan diperhatikan atau tidak. Ya, dengan adanya kapasitas memori dan belum jelasnya penerkaan audiovisual di sekitar kita dalam hitungan detik, tak serta-merta kita bisa menyimpulkan apa yang terlihat adalah hantu, makhluk halus, ataupun penampakan. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.